Oke, Dog Lovers Indonesia kembali bersama Bobby Sandy, YouTuber paling keren Nusantara untuk channel YouTube dunia aja kita ditemani oleh Putra Tentepler. Oke, ada Surgo 100 dari Amerika, Pat AG, Pat X. Bukan dari Australia. Bukan Australia ternyata ya. Kenapa ya gue bisa mikir Australia? Karena waktu itu lagi mikirin Malasep ya kan, sama dari Pure Lux. Ya kan, sekarang kita lagi ada di tempatnya Kok Kurniawan. Kita lagi mau ngobrol tentang anjing kita, Mani. Kita mau ngobrol anakannya juga ya, Kok ya? Iya, oh, sorry. Oke, sudah bersama dengan Kok Kurniawan ya. Jangan lupa berikan Sure Grow. Wah, thank you. Sure Grow ini gitu ya. Dia udah legenda. Uh-huh. Kalsium udah dari zaman dulu. Siap. Ada kalsium, ada fosfor ya. Jadi selain kalsium perlu fosfor juga. Uh-huh. Lalu perlu. Tapi ini untuk anjing apa nih? Buat semua, buat anakan jadi, bisa, dewasa baby bisa, baby bisa, remaja bisa, menyusui bisa. Oh, gitu. Sama ini juga ada Pure Lux. Pure Lux-nya tes kasih makan anjing enggak, Om? jangan. Kalau Pure Lux ini untuk apa? Ini makanan. Enggak, maksud gue untuk ini dog food bagus kok. Ini enggak ada untuk, no grain. Iya, maksudnya untuk anjing dewasa. Boleh, atau ini semua apa? Umur. Yakin. Ini semua umur juga bisa. Yang ini loh, yang ungu ini. Cuman ini memang untuk anjing terah kecil. Tapi nggak masalah, bisa dikasih juga ya. Ini best seller toko gue loh. Sebulan bisa 100. Tunggu buat gue lagi promosiin Pure Lux ya. Ini ada promosiin toko lu. Toko apa sih namanya? Eco Pet Shop. Eco Pet Shop yang di mana? Serpong. Yang di Gading Serpong itu ya. Ya jangan lupa ke Eco Pet Shop ya. Jadi ini keistimewaannya ini grain free sama gluten free. Jadi bebas alergi. Ya. Oke. Okay. Emang grain ya yang jadiin alergi itu ya? Bukan banyak gitu, grain sama gluten. Makanya di orang pun juga alergi terhadap gluten. Gluten itu dari biji-bijian. Iya. Ya, jadi mereka karbohidratnya dari mana? Biji-bijian itu jagung, beras, ya kan? Jadi mereka karbohidrat dari mana? Dari ubi-ubian. Sekarang di Amerika yang dog food mahal, dog food bagus dari ubi-ubian. Oh gitu. Ubi manis. Berarti orang Bali itu pinter ya? Ngasih anjingnya itu makan ubi. Makanya kenapa kita Mani itu nggak anjing itu nggak di alam makan padi. Nggak makan jagung. Betul. Ya, mereka makannya ubi. Mereka gali ubi, singkong, ya kan? Umbi-umbian. Iya. Kentang, gitu. Iya. Boleh, kita mulai. Kita sekarang ke sini. Iya. Katanya banyak anak. Alah, ini. Ini mau ngomongin tentang apa dulu? Ada Om Supri. Iya. Ini Om Supri pelatih anjing terkenal. Agility sama freestyle. Iya. Ya, cuman kita sekarang nggak bisa itu freestyle ya. Iya, biar. Nanti lagi kita nge-vlog khusus. Iya. Oh, ada channel YouTube ya, Om. Promosiin, Om. Iya. Ngirbut mobil. Oh, Meme agak ke sana dikit takut aja. Takut gua sama ini galak ya, Pri? Enggak juga. Udah enggak? Tadi udah enggak. Biasa agak-agak. Tapi ciri khas Kintamani itu memang dia curigaan. Enggak, gua mau deketin lu ya karena mic-nya di sini. Biar ngomongnya bisa kedengeran. Cuman deket aja. Saya jamin nih enggak gigit. Enggak. Terakhir gua ada pelatih ngomong begitu enggak gigit, gua dicekot 2 biji di sini. Oh, enggak, tapi kalau dia beda. Beda. Jadi ini tadinya agresif. Kalau misalnya ketemu orang baru nih kayak Bobby gini, dia biasanya ini banget gitu. Nah sekarang udah bisa lebih tenang. Gonggong masih. Enggak apa-apa, tenang. Tenang. Ini enggak apa-apa. Gitu ya. Ya, aja kita mana kecurigaan ya. Iya, overprotective dia. Curigation. Alert. Protektif apa takut? Alert. Protektif. Hah? Protektif. Dia bukannya takut gitu. Sebenarnya alert, kewaspadaannya tinggi. Takut istilahnya kayak takut. Jadi sebelum kayak curiganya tuh gini. Jadi ya kalau misalnya ketemu orang baru tuh, dia curiganya tuh dia takut dia apa-apain gitu. Oh iya. Yeah. Dia protect dengan gonggong, dengan ya kayak ngebus apa? Ngebus lah orang misalnya supaya dia enggak deket dia, makanya dia kelihatan garang gitu. Ya jadi dia mengeluarkan suara supaya khusus gitu. Khusus gitu. Awas lu, gua besok mau ke Bandung. Enggak. Kalau ini enggak bakal gigit. Gua paling takut sama Kintamani, ya kan? Ya jangan sembarang pegang Kintamani ya kalau misalnya orangnya. Nah, ya, itu betul. yang saya juga selalu pesenin. Jangan dipikir anjing saya misalnya enggak gigit, friendly. Bukan berarti bahwa semua anjing Kintamani seperti itu, gitu loh. Ya memang ada yang baik ya. Ya. Tapi kebanyakan umumnya sifat ini dia alert banget ya. Alert. Betul. Waspada gitu betul. Ya. Kecuali kita dari kecil kita udah didik seperti itu. Mm-mm. Nah, kan lihat tujuannya. Yuk, jadi ini siapa ini? Ini Paing ini. Ini kenapa sengaja didatangkan dari Bandung? Enggak, ini dari Bogor. Iya. Iya kan? Iya. Kenapa ini, Bro? Dari Bogor. Bagus ya. Ini jantan betina. Ini jantan. Jantan. Untuk anatomi bagus banget sih menurut saya ini. Iya. Umur berapa ini, Bre? Ini 2 tahunan lah. 2 tahunan. Iya. Coba lihat gigi.
nyamuk. 2 tahunan ini. Gua lebih suka lihat yang hitam itu tuh. Sebenarnya ada yang putih kemarin yang betina. Oh, itu. Jantan itu. Itu jantan juga. Ini jantan juga. Iya. Ini baik ini. Oh, baik. Ah. Iya. Ini beri dengan sendiri. Iya, ini juga sama. Blackie. Kok tahu? Ini tahu. Blackie. Ya, anjing hitam dipanggilnya Blackie, anjing putihnya gua panggil Blackie. Ya. Oh, ciri khasnya anjing kita manik tuh ada hitam di lidahnya. Iya. Ya. Sudah apa ya? Lidahnya hitam-hitam tuh, Bud. Kayak cocok, tapi dia bercak, bukannya full. Kalau cocok kan bercak. Dia sampai dalam rahang atas ini nih. Apa? Rahangnya lu susah banget gitu. Bercak. Dia ada bercak hitamnya, terutama yang di putih kelihatan sekali gitu loh. Kita mau lihat anakan ya? Oh, iya, boleh, boleh. Mau lihat anakan? Ya, di lihat anakan. Ini aja, dibawain. Yang umur berapa kira-kira? Ya terserah kau. Ada yang 2 bulan. Ya 1 setengah bulan. Ya udah. Yang lucu-lucu. 2 bulan, 1 setengah bulan. Iya, boleh juga. Bawanya anak yang manis. Ini kamu bisa masukin ke ini enggak? Tidak. Masukin ke kandang itu. Enggak bisa. Hah? Yakin? Ini berdua enggak berantem. Iya, udah enggak apa-apalah ini. Berantem entar itu. Enggak, saya ikat di situ aja. Enggak, saya pegang aja. Benar. Oh, ya udah. Hitam putih, ya kan. Awas dia duel enggak? No. Gua mah takut dia duel. Kalau yang ini sih enggak agresif karena masih papi ya. Oh, ini papi. Umur 9 bulan? Iya, 9-10 bulan. Ini kan lebih dewasa. Iya. Jadi sebenarnya asalkan kita bisa handle sih si kintamani itu enggak langsung nyerang sebenarnya. Ya kintamani itu bukan kayaknya Rottweiler gitu. Coba lihat itu. Ekornya ya, kan? Apa super yang putih itu. Ini ekornya. Iya. Nanti itu mungkin mau kembangin sama ini nanti yang lain-lain supaya ekornya bisa begini. Oh, ini mau jadi pejantan ini. Iya. Kalau size itu bisa dibikin lebih gede gak sih? Bisa sebenarnya itu, tapi dia gak bisa maksimal sekali. Gua rasa entar makanan. 50 tahun kemudian ya. Makanan. Kayak dulu kan itu kan juga anjingnya kecil-kecil, apa herder gitu loh. Enggak, ini dulu aku ada anjing sampai 60 cm tingginya. Yang gede. Iya. Iya, nanti pilih yang gede-gede, kawin sama yang gede gitu. Nanti ini 50 tahun kemudian ini ada satu. Ada satu pejantan di dalam tuh. Cuma galaknya kayak setan, makanya nggak bisa dipegang sementara. Sama Supri dong. Waduh, kayaknya juga itu. Belum pernah ketemu, saya juga nggak berani, Pak. Nanti rumah sakit gue bayarin. Soalnya itu ini, apa namanya, anjingnya agak mudi. Oh. Anjingnya agak mudi. Kalau ini lebih gampang di ini ya. Ini dari kecil udah begini, udah pasti baik ini, ya. Enggak, sempet waktu itu kan. Sebenarnya sempat diadop orang. Setelah dipelihara 2,5 bulan, 4 bulan ke tempat gua, melihat orang langsung gereng udah. Oh. Nah itu udah gua kasih tahu nggak boleh. Ya, jadi udah baik lagi. Jadi ya udah. Iseng nih. Ntar dicatok. Enggak sih, kalau ini saya udah jamin sih nggak bakal langsung attack sih, kecuali istilahnya diganggu ya. Kalau saya kemarin belum ketemu sih nggak tahu. Kok Bobby? Tapi pas ini kan nanti terakhir gue tunjukin ada brindle, anakan sendiri juga. Wah, itu juga umur berapa bulan? Sekitar 8 bulan, 9 bulan. Sama satu lagi ada Bang Bungkem juga sekitar 9 bulanan juga. Oh, itu sama. Itu sirloinnya sama piroknya taruh aja, nggak jantan gitu ya? Nggak diambil lagi kok. Oh, ini bukan pura-pura ya? Bukan. Nggak boleh. Kayaknya ini ke depannya ini bisa mulai lagi nih kita nih. Apa yang bisa kita kerjain nih? Nah, itu tuh lucu tuh. Ini baru ambil dari tanah nih. Kemarin di Bandung ngeliat kintamani beranak di dalam tanah. 1,5 bulan. Iya. Ini. Satu bulan setengah. Ini 1,5 bulan. Iya. Loh, dia punya kintamani tuh ini. Ciri khasnya nih bercak-bercak pigmen ini nih. Mas kecil gini kayak golden rupanya ya. Heeh. Iya, di bawah. Tuh mulutnya tuh. Ya. Ada bercak-bercak itu. Kelihatan enggak, Put? Enggak. Ini galak enggak ini kalau dilepas? Ini betina. Iya, dua-duanya tinggal betina. Udah di stambum ya? Belum.
Belum. Lagi ribet di Perkinnya. Masa sih? Wah. Undangan apa? Hah? Bukan, harus daftarnya itu pakai online semuanya. Yeah. Dari dulu. Enggak bisa. Nah, data gue lihat data anjingku enggak ada, cuma ada dua aja doang. Telepon dong pengurus dong atau staff. Enggak, ini lagi mereka lagi kerjain katanya. Udah ya? Iya. Tapi udah berapa bulan nih gue nunggu udah dari lagi cepet sekarang udah. Belon. Udah. Kalau udah kantor aja kok. Iya. Enggak kalau iya. Iya. Tiga itu cepet kok. Oh, bukan itu yang tahun lalu. Jangan salah. Tahun lalu enggak ada masalah. Tapi microchip apa tato? Tato aja. Kalau microchip itu katanya cuma 5 tahun juga. Apanya? Bisa dideteksinya katanya. Wah, kata siapa? Masa? Selamanya. Iya. Tapi microchip itu kayaknya agak gede ya. Enggak. Masukinnya. Ya mesti dokter. Iya. Ini kayak gini dijual enggak? Kenapa? Jual lah. Jual lah. Jual harga berapa gini? Kenapa? Harga berapa ini? Ya, biasa kalau orang mau kan ada yang murah, dan yang agak murah non stambum gitu. Ah, maksudnya ya. Non stambum jangan dong. Enggak. Kadang ada yang mau begitu. Udah enggak usah stambumin deh gitu. Ya, dia mau. Iya. Tapi kalau aku pribadi sih biasanya selalu stambum. Iyalah. Yang enggak aku stambumin yang biasanya nggak masuk standar, nah itu baru nggak aku stambumin. Iya. Mm-hmm. Ada warna lain? Ada brindle juga. Yang brindle ya? Yang agak gede. Yang kayak putih ini berapa ukur? Hitam apa? Ini harga berapaan begini? Iya, ini range-nya itu antara pokoknya antara 3,5 sampai 5 lah. 3,5 sampai 5. Iya. Itu berapa waras sih? Kan udah pernah kita bahas di sebelumnya, ada hitam, ada putih, ada brindle, anggrek ya, ada yang apa bang namanya? Bungkem, bang coklat. Bungkem, coklat. Iya, coklat bang bungkem, tapi ya. Di sini ada hitam. Di moncongnya ada black mask-nya. Black mask. Yang mahal ada apa? Kembali ke anatomi. Ya. Tapi kalau gua sih lebih bilang kintamani kalau gua mau piara, pertama yang putih, karena itu ciri khas kintamani di warna putih itu ya. Ada kuningnya apa? Kek. Kue, warna kue ya? Biskuit color. Biskuit, ya biskuit color ya, ya kan? Kalau hitam nggak kelihatan biskuit color-nya. Kalau kelihatan, ya. yang ngebedain dia sama anjing mongrel sebetulnya dari mana sih, Om? Bukan ngebedain dia anjing mongrel, kita ngomongin. Yang sama anjing mongrel gitu. Anatominya. Anatomi. Bisa ngomong sama anjing mongrel lagi, sekali lagi ngomong anjing mongrel lagi, gua pecat ya. kita nggak mau bandingin sama mongrel. Kita jadi kalau tanya gini, yang berbobotnya, yang membedakan kita mani dengan anjing ras lainnya itu apa ya? Nah itu warna, tadi gua bilang ada biskuit kremnya itu warna biskuit di telinganya itu kuning itu ya. Ini. Ya sama ada bercaknya itu tadi dibilang di dalam mulutnya di perutnya ada bercaknya bahkan di lidahnya kadang ada juga ya kan. Terus lalu sama ekornya itu ya panjang kayak kemoceng sama bulu barongnya yang di badong sama gumba. Ya, gumba. Badong itu yang di mana? Badong yang di bawah sini. Yang di leher. Leher. Kalau gumba itu yang ditengkuk sampai kadang bisa sampai ke belakang. Oh iya. Ya. Tapi ya. Warna aslinya putih. Bukan warna asli putih. Kita dulu Perkin mulai hanya satu warna ke FCI di satu warna dulu. Karena yang lebih yang ciri khasnya banget gitu loh. Itu yang paling banyak itu warna putih. Putih ya. Putih itu soalnya berciri khas banget. Jadi gampang banget. Kalau misalnya ada putih ada bercak ada warna coklat atau hitamnya berarti nggak bisa disambungkan. Nah, cuman karena permintaan dari penggemar Kintamani ya. Jadi warna lain minta disertakan juga, gitu loh. Akhirnya dipilih 4 warna. Ya. Kalau dari dulu memang sudah di pameran di Bangli ya. Bangli. Ya, dulu sama Pak Suntono tuh jalan jauh banget ya, 2 jam 3 jam dari Denpasar. Itu warna lain udah dipamerkan juga, anggrek gitu ya. Warna anggrek itu yang brindle itu tuh. Nah, itu juga warna unik. Ini kalau hitam ini juga ada biskuitnya tuh ya? Ya nggak kelihatan. Nggak terlalu kelihatan, Put. Iya. Ya, hitam itu memang kadang warnanya jadi kemerahan. Kontaminasi sama kemerahan. Nah, itu sebenarnya bulu papi yang belum ya? Rontok ya. Mm-mm. Makanya masih lebih panjang. Ya. Mm-mm. Nah, itu masih ada sisa bulu papi itu. Yang di kuping itu ya? Iya, yang di bawah kuping terus di bawah lehernya itu masih kemerahan itu belum habis. Iya. Yeah. Hehehehe
Nah ini yang kita main yang bakal orang mau piaran yang seperti ini nih, hitam ini nih. Ya dia friendly sekarang, gitu loh. Temannya banyak. Nggak sifatnya. Ya kalau yang ini masih kayak rada asli banget sifatnya, dia alert banget. Bukan. Gitu loh. Sebenarnya itu karena salah didikan. Enggak juga kok. Loh, enggak, waktu umur 5 bulan enggak ada masalah. Dari dulu ya gua waktu enggak. 98 piara beli dari Bali langsung ya. Umur 2 bulan aja udah gereng. Enggak, tapi ini waktu umur 5 bulan kan aku kasih temanku itu. Hmm? Itu enggak apa-apa, cuma mereka mungkin salah treatment. Ya, jadinya, itu kan. Jadi setelah 3 bulan kemudian, aku datang ke rumah dia. Dia aja masih naik-naik ke sini nih. Naik ke sini. Tapi 5 bulan kemudian lupa dia. Dia kembali ke sifat aslinya. Sifat aslinya sebetulnya seperti itu. Nah, kita yang kita yang mesti tugas kita biar dia istilahnya dimanusiakan apa diapain sih ngomong itu ya. Jadi kayak anjing herder, rottweiler itu kan dasarnya gua dulu galak-galak gitu loh. Jadi biar baik-baik ya kan, biar bisa piara di rumah. Makanya ini bawa pawang ke sini nih supaya dulu, enak. Dulu Pak Erkin pernah ya yeah. Punya tempat budidaya Cintamani itu di Bogor, di daerah Bogor ya. Nah itu gua nggak setuju tuh tempat itu. Jadi dibikin seperti alam gitu loh. Yang ada anjingnya jadi liar-liar. Ya maksudnya dipelihara di rumah-rumah. Karena memang ya butuh sosialisasi ya. Yang tinggi Cintamani. Itu, apalagi yang tipe itu alert tinggi begini. Itu 8 bulanan, 8-9 bulan. Yang mana itu? Yang nah itu warna anggrek tuh. Anggreknya. Ini anakannya dijual harga berapa kok kayak begini? Ya sama aja. Sama ya? Iya. Tergantung lah. Suka-suka gua. Oh gitu ya. Yang punya cuma lu gitu. Ini betina ini. Itu? Iya. Ini juga bagus liat ekornya apa. Tuh. Iya. Ada yang kaget dia. Soalnya nggak pernah keluar. Jarang keluar. Kalau kayak gini kan om ya. Orang awan nggak tahu ini Cintamani om. Ya, betul. Iya. Makanya kita kan tugas kita buat nge-vlogin, Bud. Iya. Ternyata ini Cintamani, Om. Ya. Ya memang ada anjing kayak di tempatnya si Maria Srekom, ada anjing warna begini. Ya kan? Makanya Cintamani itu lihat mesti ada diperhatikan dia punya warna apa bulu di punggung sama bulu di bawah leher ya, sama di ekor. Telinga. Agak susah, Om. Telinganya ya. Ya mobil mau lewat. Ya makanya yang anggrek ini, tapi anggrek ini udah diakuin Perkin nih. Udah dong. Bisa silsilah ya. Iya, 4. Oh, oke. Okay. Oh, itu udah stambung kok itu. Itu ya? Iya. Oh, itu biang indukan. Bukan, anak kan baru 8 bulan. Kan baru 8 bulan. Iya. Dijual apa buat piara? Enggak, mau piara buat, aja. Ini yang begini-begini ini harus buat indukan, ya? Iya. Dulu gua selalu jualin tuh habis lah, nggak ada yang bagus lah, sisanya yang jelek. Jaga jadi supaya iya. Nanti hasilnya lebih bagus lagi. Iya. Ya itu kayak anakan herder itu. Oh iya, kalau kecil biasa lah. Iya. Tapi itu bulunya bagus sih. Gembrong itu. Iya, nanti bakalan gedenya gembrong. Boleh ambil nggak lihat om? Boleh. Dilepas aja. Jangan susah ambil om. Dia kencing. Nah. Ini umur berapa? 2 bulan? Ya, sekitar 2,5 bulanan lah. Abut. Kayak herder? Iya, ambilannya kayak herder. Herder sable. Kalau matanya itu bisa nggak menciri-cirikan dia kita mati dari mata? Kalau kecil nggak bisa. Nggak bisa ya? Setelah besar, baru kelihatan tuh matanya. Mesti almond shape. Iya. Yeah. Kalau masih kecil, ya semua bulat ya. Iya. Put, oh, jemputan tuh. Put, dijemput tuh mobil lo. Ini berapa warna om? 4. Udah warna. Ganti kalau bisa ngambil si Hope. Enggak, ini warnanya di sini berapa? Bukan ini si hasil begini coklat hitam put. Jadi coklat kayak hitam. Sable gitu. Itu nah, kayak ini itu. Ini kan lihat nih. Ini kan hitam coklat. Loreng-loreng. Ya nanti berubah. Anggrek. Uh-huh. Orang Bali bilangnya anggrek gitu loh. Kuping pasti naik ya, Pak? Pasti naik. Ini berantem ini. Ini gimana nih perkembangannya nih? Nah, lagi cooling down. Lagi cooling down. Kayaknya lagi cooling down sih. Tapi ya masih kalau di apa yang pelihara-pelihara sih masih banyak sih. Maksudnya masih tetap dijaga kok apa kualitas breeding-nya sama ini masih. Kalau penggemarnya, penggemar barunya gitu, responnya? Oke lah, kelihatannya sebagian makin bagus ya.
Enggak, yang paling penting itu bukan masalah makin nambahnya. Sekarang kita itu kualitas yang kita utamakan. Kualitasnya yang kita utamakan. Jadi makanya sekarang kita, ya ini hasilnya udah kelihatan makin lama makin bagus. Ya, dulu nggak pengalaman jadi nggak tahu. Sekarang kan... Ya, sekarang lebih selektif nge-breed sih. Iya. Jadi... yang kira-kira udah akhir ya memang nggak di-breed lagi. Iya. Kualitasnya nggak bagus jangan di-breed ya, supaya di-stop aja ya. Supaya nggak hasilin yang begitu-gitu terus. Ya. Memang mesti gitu, namanya juga pemulia biakan. Iya. Ya kan? Jadi yang bagus-bagus, yang sehat-sehat dikawinin. Ya kan, yang tadi gue bilang, mestinya nanti mungkin 50 tahun ke depan ya, kintamani size-nya akan lebih besar. Bulunya bisa, lebih bisa, bagus. Bisa, ya. Bisa, bisa. Warnanya lebih solid. Karena ya kan? Kita kasih nutrisi makanannya juga makin lama makin bagus. Iya, ya, dikondisikannya ya, dibiarannya, suhunya yang bagus. Ya. Iya, makanya nih. Makanya gini, harganya itu nggak boleh dijual murah. Kenapa? Nah, supaya lebih dihargain. Aku mikir gini loh, sekarang masalahnya ya kita nggak bisa kontrol kan, di Bali sendiri itu hancur harganya, itu yang jadi masalah. Nggak masalah ya, jadi makanya, kita makanya gini kok. Kita mau apa namanya, buat anjing-anjing berkualitas, kita mau kalau bisa harganya itu bisa setara kayak sama anjing ras lain. Nah, makanya lu mesti main yang kualitas. Nggak bisa bilang oh di Bali mesti harga naik, nggak bisa, itu kan pasar. Ya kan, tapi kalau kita punyanya bagus ya kan, PR-nya bagus, kualitasnya bagus, pastinya harga kita juga beda gitu. Iya. Makanya gue bilang kalau misalnya kayak contoh gini ya, yang dulu gue nggak setuju ya, kenapa Perkin itu kasih orang Kintamani pendaftaran gratis, ya kan? Jadi ya sembarangan gitu loh. Menurut gua sih itu, kalau gua, menurut gua mesti bayar pendaftaran itu pameran ya. Jadi mau daftar pameran mesti tetap bayar, diperlakukan seperti anjing ras lain. Lu mau seperti anjing ras lain harganya, tapi lu maunya apa-apa gratis. Ya gimana bagus, ya kan? Lu mesti bayar ya kan seperti anjing ras lain supaya dihargain, supaya kita sejajar dong, ya kan? Yang bikin kita sejajar apa? Ya kan? Jadi apa? Huruf berapa? 5. Huruf 5. Iya, adunya sama Samoyed. Berat. Nah, makanya sekarang negara-negara banyak masukin anjing-anjing baru ya. Nah, kebanyakan di grup 5 ini loh. Ya, anjing-anjing mereka ya. Kayak Korean Dog. Iya, Korean. Yang mana? Bukan Jindo. Jindo kayak gitu kan grup 5 semua. Iya, mirip-mirip Jindo. Iya. Iya, cuma agak beda. Iya, cuma agak beda buntutnya apa beda, ya. Ya rada-rada mirip ya. Putih-putih gitu ya. Putih juga, tapi bulunya lebih kekuningan ya kayaknya. Padat apa ya, lebih. Kalau ini kan ada masih kelihatan glamor. Jindo kalau saya lihat lebih rapat, lebih seperti husky yang bulu pendek ya. Bulunya lebih lebih padat ya. Padat. Terus ekornya melingkar sih kalau Jindo. Ini kalau kita mani, dia anjing yang gampang capek enggak sih? Gimana bud? Anjing gampang capek gak gitu, kayak French Bulldog gitu-gitu? Enggak bud, karena dia punya hidung bud. Lalu dia ramping bud, beda bud. Kalau kayak herter dong berarti dong? Istilahnya kayak kita ngomongin lu sama gua gitu loh. Oh gitu ya, jawabnya. Itu apa tuh? Itu warna apa tuh? Ini Bang Bungkem. Ini yang jadi banyak komen ya, orang bilangnya Bang Bungkem lah. Ada yang begini lah, ada yang begitu lah. Ya kan? Bang ya. Mingkem ya? Di Bungkem. Hasil nggak pernah keluar itu hasil tatapannya coy lirikannya ini jantan betina. Nah kayak betina gue ngeri nih pengen anjing begini nih. Nggak apa-apa kok. Udah lepasin ini ya, yang warna ini ya terlalu kayak. Coba kamu pegang biar papi yang handle gitu. Sebentar ya. Bener deh. Lepasin. Kalau yang anggrek itu masih ada ciri khas ya. Enggak apa-apa. Yang hitam ya. Hitam itu mesti dada putih gak sih? Enggak kan, enggak boleh ya. Boleh. Awas mobil. Kalau dada putih ada sedikit ya fail. Fail ya? Enggak boleh ada surat ya? Tuh bud. Yang hitam bud ya. Itu mesti all black. Enggak bisa biarin dia. Enggak boleh ada putihnya. Nah, di anjing Doberman, Herder, Rottweiler juga sama. Jadi begitu dia di dadanya ada putihnya. Kamu kok ketakutan? Itu kemungkinan enggak ada blasteran. Enggak pernah diajak keluar. Cuman kalau di Rottweiler padahal ini sebenarnya okay ekornya itu juga bagus ini. Tuh. Cuma nggak pernah keluar, mesti diajakin keluar, mestinya dilatih dulu ini. Ini umur berapa ini? Sama seumuran sekitar 8 bulanan nih. Iya. Lebih muda dari ini indukan juga mau buat biang juga. Iya. Nggak apa-apa, coba biar sama si ini dulu sini. Sama si Blackie. Nah ini anjing yang begini mesti di
Enggak, ini karena enggak, dia enggak pernah keluar. Iya, iya. Makanya gini loh, indukan itu penting banget ya. Jadi kalau kita mau buat breeding, dia punya mentalnya juga mesti bagus. Nih kayak yang hitam ini nih, ini bagus banget nih. Yang ini yang kita mesti ambil buat jadi biang. Ya, jadi kedepannya nanti Kintamani ini, sifatnya rata-rata kayak begini. Ini anaknya yang hitam, yang jantan tempo hari yang bawa ke sini kan enggak? Yang vlog sebelumnya. Hitam 2. Ada ya? Iya, ada hitam. Galak gak? Enggak. Kan gua Bobby pegang. Tuh, biarin biar dia pegang, biar dia nyaman dulu. Tuh. Ya, kalau coklat yang ini warnanya kayak anjing mongrel. Iya. Memang kalau yang ini kalau orang apa pasti sulit sih bedain sih. Tapi enggak ada putihnya juga ya? Enggak ada. Putihnya enggak? Enggak ada. Solid enggak ada. Enggak ada. Ayo. Hehe. Yang anggrek juga enggak boleh ada putih ya? Anggrek itu unik soalnya. Jadi waktu kecil bisa kakinya putih. Iya. Iya. Berubah. Tapi ya, begitu umur 1 bulan, 2 bulan dia nanti ini keluar jadi loreng. Oh. Jadi hilang putihnya. Oh gitu. Iya. Tapi tadi yang lu punya anaknya ini enggak ada putihnya nih tuh. Lalu. Oh iya yang ini. Enggak, tapi aku pernah ngelihat putih segini nih. Oh iya. Tapi begitu umur 1 bulan, 2 bulan. Kaki ya? Iya, tiba-tiba keluar hitamnya dari bawah. Hitam dari bawah. Jadi putihnya hilang. Gitu ya. Jadi itu anggrek itu memang agak unik. No. Asal no. Suaranya masih suara anak. No. Iya memang anak. Iya anak ada berapa ekor kok? Banyak. Banyak. Ada yang baru beranak banyak. Iya. Iya. Tadi dijualin deh. Iya. Tapi nggak semua kayaknya. Iya. Tetap mesti ada yang diseleksi, diambil, disimpan. Kalau nggak nanti. Ya kan nggak semua orang ini beli mau buat breeding. Iya. Orang buat jaga rumah, soalnya dia buat jaga rumah bagus banget. Kalau yang punya tanah gede 5.000 meter gitu ya, satu Kintamani itu cukup. Ya. Kurang kayaknya. Cukup loh. Itu si Handri Amarta ya, kennel herder ya, yang jaga dulu Kintamani. Udah tua sih, udah mati. Dia bilang bagus banget. Lalu di rumah terarinya 8.000 meter. Ya. Dari jauh, itu kalau ada orang datang Kintamani yang gonggong. Iya, dia punya itunya. Radarnya kenceng itu. Tuh cakep tuh kalau putih tuh. Ini putih cakep banget. Tuh ekspresi itu. Dari sini put. Put, dari sini put. Ini gue panggil ya. Ini bisa salam nih. Si Supri kan pernah latih Kintamani joget deh. Masih ada gak cing? Udah tua. Udah ini lagi sekarang umur 12 tahun. Ya. Umur 12 tahun. Udah tua. Udah enggak bisa show lagi, demo lagi. Enggak, kemarin terakhir ada anjing hitam digigit kupingnya. Anjing muda. Iya. Lagi hitam. Terus ya yang tua kalah. Iya. Cakep ya tampangnya itu. Lagi temani cakep yang putih. Loh. Kalau kebenarannya yang begini. Berarti provok deh. Ya, oke, okay. Buat teman-teman ya. Yang kepengen punya Kintamani bisa kontak Kurniawan ya. Nanti nomor teleponnya ya. WhatsApp-nya ada di kotak deskripsi. Mau tanya-tanya juga boleh. Instagram juga. Ya, nah, nanti kalau mau dilatih bisa ke Mas Supri. Iya. Di daerah mana sih Supri itu? Oh, Cipayung. Cipayung ya? Ya Cipayung. Nanti kita nge-vlog khusus ya. Siap. Oke. Okay. Bye-bye. Oke, okay, thank you. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda di Aiko Pet Shop.